Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bila pada video sebelumnya kita sudah membahas beberapa langkah untuk meningkatkan kemampuan kita menghadapi tanjakan, pada video kali ini kita akan melanjutkan apa saja yang harus dilakukan agar kemampuan mendaki kita semakin bagus. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe biar kita tambah semangat dalam membuat video. Menurunkan berat badan. Power to weight adalah rumusan dasar, di mana tenaga atau energi yang disalurkan bergantung dengan berat badan. Semakin tinggi seseorang, semakin besar tenaga yang dihasilkan oleh pesepeda tersebut. Jadi jika Anda memiliki potensi menghasilkan tenaga yang cukup, Anda bisa menjadi pengendara sepeda yang tangguh. Namun, potensi tersebut hanya terasa bila bersepeda di jalur mendatar. Hanya saja, ketika kita berhadapan dengan tanjakan, kelembaban dan gravitasi menjadi kendala tersendiri. Kelembaban dan gaya tarik gravitasi lebih menguntungkan bagi pesepeda yang bertubuh lebih ringan. Jika Anda membawa lemak tubuh lebih banyak dari yang Anda butuhkan, menurunkan berat badan akan memberikan efek positif selama Anda melakukannya dengan cara yang sehat. Anda tidak ingin kehilangan semua kekuatan yang dihasilkan oleh otot. Jika menurut Anda kekuatan Anda masih tersisa setelah melakukan latihan, coba tambahkan repetisi singkat ke dalam jadwal latihan Anda. Mulai dari awal latihan untuk efek yang lebih besar. Langkah ini memiliki dua keuntungan. Kekuatan mendaki Anda semakin membaik dan akan menurunkan berat badan Anda. Fokus pada cadence. Cadence ideal bervariasi untuk setiap pesepeda. Meskipun 90 RPM sering dikutip sebagai ukuran yang ideal. Ketika kita menelusuri jalur tanjakan, secara perlahan, layuhan kita pun akan melambat seiring bertambahnya gradien tanjakan. Namun, cadence yang lambat dan posisi gear yang berat membutuhkan kekuatan otot yang tinggi untuk membawa sepeda melaju ke atas. Cadence yang lambat membuat otot berkedut dengan cepat, sehingga menghasilkan kayuhan yang singkat, keras, dan eksplosif. Sedangkan cadence yang cepat dengan resistensi rendah menggunakan serat otot kedutan lambat. Inilah yang bertanggung jawab untuk daya tahan. Karena otot kedutan cepat membuat kita cepat lelah dan membutuhkan lebih banyak glikogen, yang terbaik adalah mengayuh pedal dengan cepat pada posisi gear yang ringan pada tanjakan panjang. Bernapaslah dengan mudah. Jelas, bernapas itu penting dalam keseluruhan aktivitas agar kita tetap bisa bergerak. Tapi terkadang, ketika kita menghadapi tanjakan yang seakan-akan tanpa ujung, ditambah rombongan sudah mulai tercerai-berai, dapat menimbulkan reaksi panik yang menyebabkan napas pendek dan tajam. Menarik napas cepat dan pendek adalah respon panik dan dapat mengelabui tubuh agar berpikir bahwa ia benar-benar bermasalah, yang menyebabkan penurunan kinerja atau bahkan serangan panik. Jika Anda menemukan tubuh mulai lemas, seakan sudah tak sanggup lagi menyelesaikan tanjakan, abaikan rasa panik yang meningkat. Dan berkonsentrasilah untuk menjaga pernapasan Anda tetap stabil dan terkontrol. Mengisi paru-paru Anda dengan setiap asupan. Pikirkan dalam benak Anda bahwa setiap tanjakan pasti berakhir dengan turunan. Untuk video kedua ini, kita akhiri sampai di sini. Tonton lanjutan video ini agar informasi tentang upaya meningkatkan kemampuan menanjak semakin komplit. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam Goes.